Halo binasan, balik lagi bersama gue Rapisan, your senpai, salam wibu. Oke, sebenarnya ini dadakan banget, gue bikin videonya dadakan banget. Oh iya, gue lupa. Pokoknya ini dadakan banget dan gue baru pulang dari pengajian. Tadi ketemu Adi Hidayat, bro. Jadi kalau ada jin dekat Sabilulungan melakukan penampakan, itu jin yang sedang punya masalah. Karena jin itu sedang keluar dari fitrah. Ya gue seneng banget, itu pertama kalinya gue lihat secara langsung Adi Hidayat, idola, panutan. Oke, penasaran, jadi kali ini sekarang udah jam 23 atau jam 11 malam. Dan kali ini itu YouTube Indonesia udah keluar. Dan di sini ya pastilah gue mau nge-reaction. Oke penasaran, jadi di sini tuh gue mau nge-reaction YouTube Indonesia, YouTube Rewind Indonesia yang 2018. Jadi YouTube Indonesia itu kan yang terakhir rewindnya itu ada pada tahun 2016 ya. 17 gak ada, 2017 gak ada, dan sekarang 2018 ada lagi. Kenapa ada lagi? Kenapa waktu 2017 gak ada lagi? Tapi di sini kita harus lihat dulu bagaimana YouTube Rewind Indonesia 2018. Apakah lebih bagus daripada YouTube dunia? Let's see. Oke, minasan. Jadi langsung aja kita reaction YouTube Rewind Indonesia 2018. Asik kalau bahasa Jepangnya Nisen. Gak tau lah, lupa lagi gue. Oke, kita langsung aja play ikuso. Nah, oke, ini ada pohon-pohon. Ada, siap. Nitip ini. Oke, dia nge-vlog ternyata. Widih. Asik. Oh, ini rupanya Raffi Ahmad ya. Gue berada di depan rumah salah satu artis top Indonesia yang sekarang juga jadi YouTuber, guys. Raffi Ahmad, Raffi Iksan. Wah, jatuh. Wow, Doraemon, coy. Pintu kemana saja nih, makanya gue yang react juga. Gara-gara gue wibu dan Doraemon itu kan anime, jadi pantas nih gue react. Wah, ini isekai, di isekai. Wow, dikasih apa tuh sama Bowo ganteng ya di sini. Dulu mah item dia. Wah, dia dikejar-kejar cewek. What the fuck, Bowo. Dia ngasih Akatsuki. Wah, ada Akatsukinya, coy. Oke, kita lihat dulu. Tadi YouTube play button-nya Akatsuki, men. Mana. Nah, ini nih, lihat. Akatsuki. Awan Akatsuki. Bukan, itu Mega Mendung, tai. Itu batik. Oke, ini waktu di play ternyata ketwist gitu. Wih, balik lagi ini. Wow, ada Raffi Ahmad. Oh, ngeplok. Ini gerbek Ata ya ini. Wah, ada Kai. Cantik ya, Kai. Mantannya Reza Arab, coy. Wah, gue pengen tuh tab-nya. iPad-nya pengen gue. Itu apaan tuh? Oh, Dilan. Wanjay. Wait, itu Dilannya oleng. Maele, holy shit. Oh, kok Maele lagi? Kau rupanya yang suka gangguin adik aku sendiri ya. The best. Oh, Boy William. Hey, Kiki. Kiki challenge. Anjay. Merci BMW, coy. Hey, kok ada Bang BTN? Promosi ini. Oh, datang Ferrari. Merci BMW, sekarang Ferrari. Just no limit. Anjay. Wah, balapan lu gimana? Oke, di rumah sakit ini. Tapi kok rumah sakitnya gini ya? Yang Lexa. Kalau lu kayak gini, bisa sob ya. Siapa yang lempar botol, Lex? Lempar botol. Ini siapa cewek nih? Gue nggak tahu. Wah, ada Katan. Iya, keluarga Halilintar. Ini K-pop ya. Gue nggak suka K-pop. Blackpink. Ini apa nih? Oh, ada Deddy Corbuzier. Oh, ini politik, coy. Politik. Hey.
is Indonesia. This is Indonesia. Penuh ragam rupa, dia pun berbeda. Ya, penuh ragam rupa. Tetap satu jua. Tetap satu jua. This is Indonesia. Oh, ini genderowo. Ini cebong. Nih, politik nih. Aduh, gue enggak mau ngebahas politik, takut-takut gue. Ih, enggak mau kayak gituan. Anjay, Om Deddy keren. This is Indonesia. Kita itu meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua, coy. Jangan terpisah gara-gara perbedaan kita. Tapi kita harus kuat karena perbedaan kita. Oh, jadi ini yang di teaser. Siapa tuh? Richiga. Oh, Agung Hapsa. Agung ganti rambut ya, warna rambut. Halo guys, kembali lagi dengan gue Kapten Leon dan partner gue Kapten. Oh, ini ML. Kita akan menyaksikan Power. Battle of Analog. Pertandingan antara Mobile Legends. Ini apa yang ngomong-ngomongnya gitu? Komentator. Ah, gue gak ngerti sumpah. AOP, ML. Wanjay, keren, ini keren. Sumpah keren. Wah. Wanjay. Asik coy, kebakaran. Wih, Viloid, Sarah Viloid. Ini auta kan? Kayak auta bukan sih? Atau tak? Wah, R114 tuh. Mukanya lucu. Wah, Melvin jadi Prabowo. Yudis jadi Jokowi. Tadi auta bukan sih? Gue pengen lihat. Mukanya lihat. Gimana sih? Mirip ibu-ibu di ini apa, mirip tetangga gue ini, ibu-ibu tetangga gue. Tapi ini AUTAP bukan sih? AUTAP ya? Ya ini AUTAP. Ngakak aja. Yang pegang talinya Andi Sugar sama itu siapa? Korea-Korea gitu. Itu siapa yang lewat? Oh, Prancis coy. Pemenang Piala Dunia Prancis. Oh. Jadi ini YouTuber kecil. Enggak kecil juga sih, ada tadi Kimihime. Ya, ini yang ini ya, yang banyakan lah pokoknya. Wih, ada pacarnya Jess No Limit nih, pacarnya. Udah, itu aja yang gue tahu. Oke. Mereka lagi gini-giniin. What the fuck ini? Ada apa ini? Ini kenapa, coy? Pepatah bilang, alam terkembang menjadi guru. Kita wajib jadi murid. Pepatah bilang, alam terkembang menjadi guru. Kita wajib jadi murid. Agar tak jadi debu. Gue penasaran tadi klip apaan sih? Bentar. Nah, di sini nih. Oh, gempa. Oh. Ya. Pepatah bilang, alam terkembang menjadi guru. Okay. Oh, ada Lutfi dari Bandung. Wow, dua gendut. Indonesia. Wow, ada KRTV. Ini juga ada yang suka nyanyi nih, gue nggak tahu. Oh, ini ada gaming. Mantap. Untuk negara. Persatuan di Indonesia. Salut. Tapi nggak ada ini ya, Jokowi naik motor. Oh, kenapa nggak ada? Soalnya takutnya politik. Oke. Oh, ada Raditya Dika. Oh, belum selesai. YouTube rewind apa nih kayak gini? Gamer semua isinya. Mana gua gak diajak lagi nih. Gara-gara gua sekawin nih kayaknya nih.
Kok aku juga gak diajak ya bang? Kan subscriber aku banyak. Iya, iya di bawahnya Aka lagi kan? Gue juga mas... tadi yang meranin gue kau itu. Padahal bersihan dia ya? Iya, makanya gue bingung kenapa gak gue. Masukkan daki. Kok ketawa sih? Aduh, gimana nih gamer semua? Gak ada stand up comedian, gak ada. Oh benar, stand up comedian juga gak ada. Kita bikin tandingan nih. Udah selesai. Oke, minasan, jadi tadi YouTube Rewind-nya. Jujur aja ya, dari dibandingkan YouTube Rewind dunia, menurut gue sih seruan ini. Seruan yang YouTube Rewind Indonesia 2018. Kenapa? Soalnya ya ini lebih banyak yang dibahas di sini. Waktu gue nonton YouTube Rewind dunia tuh kayak gimana ya? Nih, ekspresi gue waktu nonton YouTube Rewind dunia. Oke. Gue nungguin sesuatu yang wow, tapi belum ada-ada dan ternyata udah selesai. Ternyata udah selesai gitu. Gue enggak nyangka aja, oh ternyata udah selesai, kirain masih panjang, kirain gue yang nungguin hal yang wow itu gak keluar-keluar gitu, cuma Fortnite, dan gak ada PewDiePie sama T-Series, gak ada KSI sama Logan Paul, gak ada Logan Paul yang di Jepang, yang pembunuh, tapi sih kalau ini dimasukin ke Rewind nanti bakal jadi masalah, jadi gue juga agak kecewa juga, dan gue juga pada gak tahu tuh siapa aja yang di YouTube Rewind dunia, yang gue tahu cuma siapa ya, yang cewek itu tuh, naik apalagi namanya juga, yang naik gerobak itu, gerobak. Itulah pokoknya yang gue tahu juga di Indonesia itu ada yang ikutan YouTube Rewind dunia, ada Gen Halilintar. Iya, Gen Halilintar sama Andopida Lopez. Terus katanya Edo Jel juga mau masuk tapi enggak jadi gara-gara punya anak gitu-gitulah, masuk anak dan lain-lain. Dan gue ini lebih salut sama YouTube Indonesia. Di sini itu benar-benar yang dibahas yang viral-viralnya itu yang ada di Indonesia, meskipun ada sih beberapa yang dari luar. Terus di sini itu anehnya kenapa ada pintu kemana saja? Mungkin ya ini enggak ada viral tapi ini apa ya? Biar lebih kreatif aja gitu. Mungkin ini menggambarkan YouTuber anime atau apa, kan Doraemon. Terus ini pintu kemana sajanya itu ke ini apa, ke isekai dunia lain nih, banyak bebatuan gitu, ada Bowo juga, dan di sini Bowo jadi ganteng ya, beda dari Bowo yang dulu yang hitam. Dia dikejar-kejar cewek aja, padahal sih masih banyak banget yang belum ada. Contohnya kayak makan daging dengan sayur kol, sayur kol. Ya itulah, tapi menurut gue ini agak kurang sih sebenarnya, nggak tahu kurang kenapa, kayak yang viralnya tuh dikit banget, tapi mungkin gue yang kurang fokus atau gimana. Tapi sih ini oke banget sih menurut gue. Kalau tahun kemarin itu kan University gitu-gitulah namanya, gue lupa lagi. Itu kan temanya item sisi kubu negatif terus kubu positif yang berwarna, ada di Dufan gitu-gitu. Tapi kalau ini sih ya ini berwarna semua gitu, ada gelap-gelapnya juga. Tapi ini keren loh menurut gue dibandingkan dunia. Tapi efek-efek kayak transisi-transisi gitunya enggak ada nih di sini. Bukan enggak ada sih, kurang. Kurang sih menurut gue. Kurang. Terus di sini tuh yang paling patah ada lighting yang kerekam nih. Nah, pokoknya pas lari itu ada lighting. Nah, di Andy Sugar itu ada lighting gede banget. Dan itu kelihatan, maksud gue itu ya itu sih kekurangannya. Ya menurut gue ya. Oke, minasan, makasih banget udah nonton video gue, reaction gue, dan itu pendapat gue. Sorry kalau ada yang salah-salah kata. Pokoknya is the best ini. Menurut gue sih dibandingkan tahun 2016 ini bagusan ini. Tapi gimana ya? Nah, segini nih bedanya. Enggak terlalu gini. Beda tipis tapi bagusan yang ini 2018. Oke, minasan, jadi sekian video dari gue, Rapisan. Your senpai, salam wibu. Jangan lupa buat semangat, jangan lupa menjadi wibu positif yang tidak merugikan orang lain. Saranimu koe plus ultra. Ja. Mata nih.